nama saya Sakar Sonata Syadatina, jurusan Tadris Biologi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana di rumah aja. Saya melakukan praktikum mengenai Pisces yang bertujuan untuk mengamati dan mengidentifikasi karakter morfologi dan anatomi ikan lele atau Claria spatatus. Happy watching! Alat yang digunakan, tisu, jarum, alat bedah, glove, masker. Bahan yang digunakan, ikan lele atau Claria spatatus. Klasifikasi ikan lele Jawa atau Claria spatatus. Selanjutnya yaitu proses pengamatan. Yang pertama morfologi ikan lele, yaitu morfologi ikan lele atau Claria spatatus. Ikan lele memiliki bentuk tubuh anguilliform, mulut subterminal dan tipe ekor rounded. Ikan lele ini memiliki warna hitam keabu-abuan, tidak memiliki sisik dan kulitnya licin berlendir. Proses pembedahan ikan lele. Ikan lele yang sudah siap diletakkan di atas styrofoam untuk dimatikan dengan cara menusuk bagian otaknya. Setelah ikan lele mati, dilanjutkan bedah ikan lele dengan cara vertikal. Proses pembedahan ini bertujuan untuk mengetahui struktur anatomi dari ikan lele, sehingga setelah proses pembedahan ini kita dapat mengetahui struktur anatomi ikan lele seperti usus, anus, gonad, lambung, hati, empedu, insang pada ikan lele tersebut. Dalam proses pembedahan ini diharapkan hati-hati dan penuh ketelitian. Proses pembedahan ini harus menggunakan teknik dan cara yang benar sehingga tidak merusak organ-organ dari spesimen tersebut. Dapat kita lihat ini merupakan anatomi dari ikan lele. Proses ini dapat melihat bagaimana cara kerja sistem respirasi dari ikan lele tersebut. Ikan lele memiliki alat pernafasan tambahan arbosen organ berupa kulit tipis yang menyerupai spons. Dengan alat ini, ikan lele dapat hidup pada kondisi air atau kadar oksigen yang rendah. Ini merupakan arbosen organ pada ikan lele. Dapat kita lihat dengan jelas, ini merupakan hasil anatomi ikan lele. Cukup sekian video praktikum sederhana di rumah aja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.